Terlanjur cinta, tetapi ternyata dia sudah punya istri. Ini untuk menjawab pertanyaan, bagaimana cara melupakan suami orang yang terlanjur kita cintai? Simak tipsnya berikut. Sadarilah, ada hati yang terluka. Anda mungkin sudah sangat jatuh cinta, tetapi di balik itu semua, ada istrinya yang pasti akan tersakiti. Ada anak-anaknya yang akan kecewa dengan perilaku dari ayahnya, dari papanya, dari bapaknya, dan itu sangat menyakitkan. Rumah tangga yang tadinya tenang jadi tidak romantis. Keharmonisan mulai ternodai karena kehadiran wanita lain. Sadari, di balik kebahagiaan Anda, di balik cinta Anda yang menggebu-gebu mungkin berbunga-bunga, banyak bunganya, ada hati yang terluka. Dan itu sangat tidak baik. Akan menimbulkan permasalahan-permasalahan yang semakin rumit. Bahkan bahagianya itu akan tertutup oleh permasalahan yang muncul dari rumah tangga laki-laki tersebut. Lepaskan cinta yang menyiksa. Cinta itu biasanya mendamaikan. Tetapi apa yang dialami oleh wanita yang mencintai suami orang? Dia lebih pencemburu. Kecemburuannya lebih tinggi. Melihat laki-laki itu update status bersama istrinya, dia marah-marah, protes gitu ya. Melihat keintiman dengan istrinya, itu mengobarkan kecemburuannya. Tadi saya katakan, cinta itu harusnya mendamaikan. Tetapi jika hasilnya malah membuat tidak tenang, membuat cemas, berarti ada sesuatu yang salah. Hentikan. Semurni apapun cinta seorang pelakor, tentu akan meresahkan, akan menimbulkan permasalahan-permasalahan. Cinta itu mendamaikan. Carilah cinta yang mendamaikan. Membuat lebih tenang, tidak diburu-buru oleh rasa bersalah, tidak khawatir ketahuan, tidak khawatir dilabrak. Dan itu ada, tentu ada. Temukan cinta yang tulus. Anda layak untuk dicintai. Pilihlah laki-laki single, boleh duda, rondong pun tidak apa-apa, asalkan memiliki cinta yang tulus dan tidak menimbulkan rasa was-was, tidak menimbulkan rasa kekhawatiran. Mencintai damai dan dicintai dengan damai. Bahagia itu akan menyapa, bahagia itu akan hadir karena kita mencintai orang yang tepat. Oke, cukup sharing saya hari ini untuk menjawab bagaimana cara melupakan suami orang yang kita cintai. Anda temukan cinta sejati itu, dicintai dengan tulus dan dengan tenang bahagia.